Informasi lainnya, saudara, dalam rangka memberantas penyebaran penyakit COVID-19, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Medan menggelar pemeriksaan usap gratis. Pemeriksaan ini dapat diikuti oleh masyarakat dengan mendaftar online dan tanpa dibebankan biaya. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Kota Medan kembali memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat untuk tes usap. Masyarakat dapat mendaftar secara daring untuk menghindari terjadinya kerumunan. Pemeriksaan usap gratis ini berlangsung selama November. Dengan kuota untuk perminggunya, pihak BTKLPP membatasi sebanyak 75 orang. Kepala Seksi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan BTKLPP Kota Medan, Yukrisna Ivo Limbong, mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di setiap hari Senin selama bulan November, yang pendaftarannya dapat dilihat di media sosial BTKLPP Kota Medan. Selama bulan November ini, setiap Senin kami melakukan screening swab massal seperti ini. Dengan targetnya itu 75 dan pendaftarannya kita lakukan secara online. Nanti itu setiap hari Jumat kita share linknya di Facebook, di laman Facebook BTKL. Jadi orang-orang bisa daftar situ, 75 orang yang bisa mendaftar di situ, silakan datang di hari Seninnya. Sebelumnya layanan pemeriksaan usap ini telah dilakukan di beberapa kabupaten kota di Kota Medan, dan seluruhnya tanpa membebankan biaya kepada masyarakat untuk mendorong penelusuran penyebaran penyakit COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.